Dari Pilgub Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Barat, tepatnya Pilwalkot Bandung. Pemirsa, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Muhammad Farhan Erwin menyiapkan program 100 hari pertama mengatasi masalah di kota Bandung. Salah satunya adalah penyelesaian masalah sampah di kota Bandung, Jawa Barat. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandung Muhammad Farhan Erwin menambahkan diri pasangan utama, singkatan dari unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pasangan utama menjanjikan program kerja 100 hari pertama jika terpilih nanti. Salah satu programnya adalah penyelesaian masalah sampah di kota Bandung, Jawa Barat. Pasangan utama yang salah satunya diusung oleh Partai Nasdem ini yakin menang pada pemilihan wali kota Bandung. Pasangan ini yakin dipilih sebagian besar pemilih kota Bandung yang jumlahnya lebih dari 1,8 juta pemilih. Selain pasangan Farhan Erwin, masih ada 3 pasangan lain yang maju pada pemilihan wali kota Bandung, yakni Harudani, Dandan Arif, dan Arfi Yeta. 100 hari pertama sampah. Tawek. Itu yang paling penting, 100 hari pertama sampah. Karena kalau kita memang mau menjanjikan Bandung yang nyaman, maka runtahnya di langit kedua. Dari situ baru kita bisa membuktikan di beberapa tahun berikutnya bahwa kita berhasil membuktikan program sampah hari ini habis hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.